sih sana. Dia gitu juga sama UKM-UKM tuh. Makanya orang tuh tidur dia. Ini di secret. Jadi ini yang kita makan dan kita nongkinya di sini nih, di Unan, di depan rektorat, persis di depan rektorat. Ntar kalau harinya udah agak terlalu terik kayak gini, kita bakal ke atas deh. Udah lama nih gak ke Unan. Ah, enak. Mana pun enak. Kita mau mendokumentasikan rektorat dulu, guys. Rektorat nih. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Kunan lagi musim gugur dan daunnya pada berserakan.
is calling. Karena ini mau mengitari Unan, tapi cuacanya rada mendung guys. Padahal tadi harinya cerah. Kebiasaan kalau cuaca di Unan ini, kadang dia mendung sendiri di atas nih. Ntar di bawah itu ya, terang banget. Daerah-daerah bawah terang di Unan ini karena dia beda sendiri. Dan ini lapangan sepak bola. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Kita sampai di auditorium. Ini dia guys, auditorium Unan. Di sini gedung-gedung perkuliahan yang biasa digunakan para mahasiswa. Ini ngapain lagi? Nggak tahu udah ngapain. FYI guys, Unan ini luas, luas banget. Nah, dari gedung A ke gedung C, ke gedung G, ke gedung H itu jauh banget luasnya. Nggak tahu deh kenapa ketawa. Mending kalau teman-teman yang mau jalan-jalan nih ke Unan, lebih mending bawa kendaraan pribadi deh. Lebih leluasa mau ngelilingi Unannya. Dia lagi meratapi nasib guys. Di sini harinya udah sore. Jadi banyak banget yang jalan sore, maraton, jogging. Aduh, nah, makannya tapi malu. Nah, di Unan makin sore makin ramai, guys. Sekarang kita memasuki area asrama, guys. Di situ lagi main tenis. Main tenis. Itu asrama baru sebelah situ guys. Nah ini asrama RPX. Nah ini dia area asrama guys. Anak asrama sering nih makan di BC itu sebelah sana. Iya ini baru. Itu ada juga yang baru dibangun. Wih udah banyak ternyata asrama Unan guys. Ada balkonnya ya kan? Iya memang. Itu asrama. Itu ada asrama oranye, asrama hijau. Nah ini asrama apa nih ya? Asrama putih. Baru dibangun juga nih. Ih, keren loh yang ini. Yang serama putihnya keren. Apa sebutannya nih? Tempat makan para mahasiswa. Tempat biasa nongkrong, tempat biasanya begadang malam-malam buat tugas. Nah, di situ tuh. Sekarang udah waktunya liburan. Jadi bisnya rada sunyi, tapi masih ada sih yang jualan. Jualan beberapa. Mungkin ada anak serama yang enggak pulang kali ya. Nah, gini suasana busy kalau lagi libur, guys. Masih ada beberapa yang jualan. Coba naik ke atas dulu. FYI, dulu ini asrama hijau, ini asrama cewek. Dan kabarnya sekarang jadi asrama cowok ya. Nggak tahu. Oh iya, ada yang asrama cowok. Tuh ada yang masuk. Dan itu asrama sebelah sana nggak tahu, asrama cowok juga mungkin. Tadi baru istirahat dari BC, capek banget. Unan ini luas, jadi
gimana ya, kalau mau jalan tuh ya benar harus butuh energi yang lebih, dan kita kesini udah sore, jadi ya energi kita berkurang guys. Sedih banget sebenarnya. Dan itu tengok yang di belakang, jelas banget dia keletihan. Nah ini dulu nih nggak ada nih bacaan asrama Unan. Ya udah pulang ya. Ini Unan lagi musim gugur. Bagus banget. Apa lagi ini? Buat tentengan. Bahagia lagi. Kak, kak, kak.